langit itu tinggi ya, Bar? Iya, Don. Aku pengen ke sana. Di sana ada apa ya, Don, kira-kira? Kalau kata ibuku sih, di atas sana itu ada cita-citaku. Dan cita-citaku ingin jadi tentara. Jadi, nanti aku ke sana, Bar. Kalau kamu? Oh, aku juga, Don. Cita-citaku jadi superhero juga. Pasti ada di sana. Nanti aku bisa terbang, menyelamatkan orang-orang. Bus. Wih, kamu terbang. Nanti aku berlayar naik kapal. Kapan-kapan aku juga bisa ajak kamu naik kapalku. Sambil berlayar menjelajahi lautan. Ayo, ayo. Akhirnya kita lulus, Bur. Akhirnya, Don. Ngomong-ngomong, gimana rencanamu, Don? Apa kamu udah yakin? Atau gimana? Sempat bingung sih, Bur. Berulang kali tuh Bapak bilang, yakin kamu bisa. Tesnya banyak loh. Ya kan kalau gak dicoba, siapa yang tahu kan? Bu. Bu. Coba sini, Bu. Iya, Pak. Kenapa, toh, Pak? Berita di koran ini loh, Bu. Doni kan sebentar lagi lulus SMA. Dia pengennya lanjut kuliah di kota. Kalau di kotanya seperti ini, gimana nanti Doni di sana? Loh ala, Pak. Kok bisa kayak gitu ya, Pak? Duh, ibu kok jadi khawatir sama Doni, Pak? Mana Doni kan anak kita satu-satunya, Pak. Don, Doni, sini Don. Ya, Pak. Ada apa, Pak? Duduk sini, Nak. Ini loh, Bapak baca berita di koran seperti ini. Itu di kota loh, Don. Kamu yakin mau lanjut kuliah di kota? Belajar itu kan bisa dari mana saja, Don. Gak harus ke kota, kan? Di sini pun kamu juga masih bisa belajar. Malahan bisa sambil bantu-bantu Bapak, Don. Kalau di kota itu betul-betul uji keimanan, Don. Pasti lingkungannya nggak sama seperti lingkungan kita di sini. Tapi, Pak, itu kan tujuannya Bapak sama Ibu. Ngajarin ajaran agama ke Doni sejak kecil. Biar Doni tuh tahu, Pak, Bu, mana yang baik, mana yang buruk, atau sebaliknya. Kamu kalau di sini kan bisa sambil bantuin Bapak cari ikan untuk dijual. Bapak ya seneng kalau kamu bisa bantu. Tapi Pak, tujuan ke kota kan juga baik. Nyari pengalaman baru, teman-teman baru dari berbagai daerah. Kesehatan dan keselamatan dari di sana kan berkat doa Bapak sama Ibu. Ridho Allah, ridho orang tua juga kan, Pak? Bu. Doni kepikiran jadi perwira, Pak. Eyang kakungmu, masih ingat kan? Eyang kakungmu dulu perwira. Kerjanya kemana-mana. Masa kamu mau kayak gitu juga, Don? Kamu itu sejak kecil sampai sekarang gak pernah lo jauh dari ibu. Sekarang aja masih ibu. Ibu itu bukannya gak percaya sama kamu, Don. Tapi apa kamu sudah yakin? Doni yakin kok. Cerita Eyang, Pak, yang bikin Doni kepincut. Doni tuh pengen buktiin gitu.
cerita yang kakung yang udah kemana-mana sambil jagain negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustadz Abdul Rahman. Sehat, Tat? Alhamdulillah. Ayo, Tat. Silakan duduk, Tat. Apa kabar nih, Ustaz? Alhamdulillah sehat, Pak Ahmad. Mudah-mudahan Pak Ahmad sekeluarga juga sehat walafiat. Amin, alhamdulillah. Ada apa nih kira-kira, Ustaz? Ya, begini, Pak Ahmad. Doni itu kan sejak kecil dia mengaji di pondok. Sebentar lagi dia juga akan lulus SMA. Kebetulan kami membutuhkan tambahan tenaga untuk Doni ini mengajar kepada anak-anak. Dengan demikian, mudah-mudahan Doni itu bisa mengajar anak-anak dan bermanfaat untuk pondok dan bisa membantu orang tua. Doni itu Pak Ahmad, alhamdulillah anaknya itu baik. Sehingga kalau dia mengajar itu, disukai anak-anak. Mungkin karena jiwanya yang masih muda, sehingga anak-anak pun bisa menerimanya. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Ya, kami sangat berharap sekali. Kami doakan mudah-mudahan Doni menjadi anak yang bermanfaat dan usaha Pak Ahmad menjadi lancar dan berkah. Amin, amin. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Terima kasih Pak Ahmad. Abad, sini. Jadi ini anak kebanggaan Pak Martinus dan Bu Maria. Terima kasih Pak Pendeta, saya bangga dengan anak saya. Betul, anak seperti Albert ini pasti akan punya jasa di desa pesisir ini. Bayangkan coba berapa banyak orang yang akan terbantu jika Albert memegang tongkat perusahaan ataupun ekspan perusahaan. Masyarakat akan terjamin kesejahteraannya. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pendeta, tapi saya ingin menjadi perwira Pak. Negara ini terlalu indah jika saya hanya berdiam diri di sini. Jadi saya ingin menjelajah, Pak. Bagus juga itu, Albert. Albert, kita sudah pernah membahas masalah ini. Tapi, Ma. Berapa kali sih Mama harus bilang sama kamu? Kita sudah pernah bicarakan ini loh sebelumnya. Tapi kenapa di depan Pak Pendeta kamu tuh seperti itu? Kenapa sih, Ma? Albert pengen jadi tentara. Emang apa salahnya? Sekarang Mama tanya, apa alasan kamu jadi tentara? Ya tenang aja, Ma, bisa jagain negara. Doni juga kok. Doni? Jadi kamu ikut-ikutan Doni? Mama gak berpikir ya sama kamu itu. Apalagi sih yang Doni tanamkan itu di otak kamu? Ma, Ma. Gak gitu, Ma. Apa sih, Pak? Bosan gak sih, Bert? Dari kecil loh kita di sini. Dari orang masak. Kanan, kiri. Depan, belakang. Hafal semua. Kayaknya waktu kita sehati, Bro. Padahal aku juga pengen ngerasain hal baru. Dari kecil, Don, kita keruntelan sama bisnis keluarga. Don, Don, harus jam 12, Don. Apaan? Siapa? Hai, Lucy, Ria. Hai, kalian. Selamat ya, lulusannya. Nilainya oke nggak? Kalau aku ya gitu deh, tapi yang keren Ria. Dia nomor satu di sekolah. Nggak lulus apaan sih, biasa. Ya. Keren gitu ngapain malu sih ya? Terus rencana kalian bentar lagi mau ngapain nih? Kita udah sepakat sih mau kuliah di jurusan yang sama, terus mewujudin mimpi kita sama-sama, bikin buku, nge-mentorin anak-anak, ya terus yuk, nggak sabar sih nanti gimana ya ketemu anak-anak, terus bikin kurikulum, bikin buku-buku
buku yang berkualitas buat mereka, biar penglihatan mereka, pengetahuan mereka nggak sebatas di daerahnya aja. Guys, hai. Iya, keren tuh. Semoga lancar ya. Terima kasih. Tentang laut di negeri ini. Keren banget ya. Bagus kan? Kita main yuk. Kemana dong? Ke pantai deket-deket sini aja. Mau dong, habis sih. Boleh deh, hangout gitu ya. Ayo, yuk. Miris ya, Don. Beberapa waktu lalu, banyak loh orang yang gak ngerti kalau Indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kalau orang tuanya aja gak ngerti, gimana nasib anak-anak sekarang ya? Padahal, informasi yang kita dapat sekarang tuh gampang banget loh dapetinnya. Berarti, kamu nanya-nanya gitu? Sampai riset gitu? Apa gak capek ya? Ya, aku ngelakuinnya seneng sih. Kayak kamu kan yang suka berlayar, lihat indahnya laut Indonesia. Apa kabar aku yang miris banget? Mentok-mentok cuma bisa lihat pantai. Ya, laut kita sih emang kaya ya. Sekaya itu laut kita, Don. Tapi anak muda sekarang belum tentu loh mau punya mata pencaharian dari sana. Padahal, kalau kita kupas lagi, kehidupan nelayan itu nggak hanya sekedar, ya kayak gini. Aku harap buku yang aku bikin nanti bisa mendorong anak-anak sekarang untuk tumbuh jadi generasi yang ngejaga laut, ngeksplorasi laut, dan bukan eksploitasi. Semacam literasi bahari gitu. Bener banget. Anyway, aus juga ya, Don? Ya, tadi katanya kamu pengen lihat langsung kerennya laut Indonesia. Ikut aku yuk. Hah? Kemana? Kamu pakai jaket gua aja, Lus. Iya, gak usah. Udah. Aku tuh gak jadi ambil jurusan yang sama kayak Ria, Ber. Akhirnya aku ambil komunikasi menurut orang tua. Makin kesini, ternyata cocok juga buat aku. Setelah lulus, kerja, terus punya banyak relasi, ternyata relasiku ini ngaruh banget buat kerjaannya Ria. Si, akhirnya aku juga bisa seproyek sama Ria. Jadi, cita-citamu yang pengen menjadi anak bangsa, sampai juga ya, meskipun beda jalan sama Ria. Yup, betul 100%. Ternyata banyak jalan menuju cita-cita, Bert. Kita kadang harus nurunin ego buat melihat picture harapan orang tua ke kita. Orang tua tuh sebenarnya cuma ingin kita happy dan gak salah ambil jalan. Tapi aku gak salah jalan ke kamu. Ikut aku, layar.
Mimpi. Ya Allah, Doni. Enggak mau seberapa. Siapa lagi tuh Ria? Aku semalam mimpi. Lucy? Ria? Raffi? Pantai? Gila, gila. Kayaknya kita semalam ketemu di mimpi dong. Dia ngomong apa aja ke kamu? Panjang sih, Bert. Yang jelas, aku bakal dukung apapun yang dia lakuin. Selagi itu baik untuk bangsa dan negara. Kalau kamu, Bert? Sama sih, Don. Aku harus tetap perjuangin mimpiku. Harus, Don. Harus, Bert. Siapa? Enggak gitu. Maksudku untuk diriku sendiri, keluarga, negara, dan untuk yang tercinta. Gak pengen nyapa dulu ya, bakal lama gak ketemu lo. Dengar-dengar si Donia mau berangkat pendidikan. Enggak deh, toh dia juga gak bilang apa-apa ke aku. Tapi kamu masih bisa ketemu sama si Albert kan? Dia ambil manajemen tuh. Sekalipun ternyata dia satu universitas sama kita, kelakuannya tuh sama aja kayak Doni, gak bilang apa-apa. Aku tahu deh mereka tuh spesies apa. Apa? Duo pinter tapi dungu. Aku setuju lagi ya. Kayaknya mereka udah mau berangkat tuh. Iya, ya udah. Kita pergi aja yuk. Yuk. Mau kemana, Mas? Saya mau ke kota, Pak. Kuliah atau cari kerja? Mau lanjut pendidikan. Kalau Bapak mau kemana, Pak? Sama, Mas. Saya mau nengok anak saya yang sedang lahiran. Semoga diberi kelancaran ya, Pak, dan kemudahan untuk keduanya. Amin. Terima kasih ya, Mas. Waktu berlalu begitu cepat ya, Mas. Saya jadi ingat anak. Sepertinya saya baru kemarin menggendong dia masih bayi. Terus bermain, sekolah, lulus kuliah, kerja. Sekarang udah mau gendong bayi lagi. Tapi ini cucu saya, Mas. Wah, Bapak sepertinya dekat ya, Pak, dengan anak Bapak ya? Ya, betul, Mas. Dia memang lebih dekat dengan saya dibanding ibunya. Anaknya pintar dan gak mau ngerepotin orang tua. Saya ingat betul gimana dia membiayai sekolahnya sendiri. Mencari beasiswa, sampai mendapatkan pekerjaan. Mungkin itu yang membuat dia punya nasib jauh lebih baik dari orang tuanya. Anak Bapak itu pasti luar biasa loh, Pak. Perempuan, tangguh, mandiri lagi. Iya, memang berjuang itu untuk siapa saja, Mas. Percaya dengan kekuatan diri itu memang banyak tantangannya. Tapi bukan berarti lantas berhak menghakimi titik mulai dan prosesnya. Semua hasil itu Tuhan yang tentukan, Mas. Yang penting Masnya yang semangat menempuh pendidikan. Belajar juga ibadah. Semangat, rendah hati, bermanfaat. Dengan izin Tuhan,
insya Allah semua akan dimudahkan. Mumpung masih muda, masih sehat dan kuat. Jangan kalah sama burung atau ayam yang selalu bangun pagi-pagi untuk menyongsong rezekinya, Mas. Keren kamu, Bert. Ternyata dengan selama ini kamu pilih kuliah jurusan manajemen, kok bisa ya kembali ke daerah dan kembangin usahamu? Jadi makin gede gitu. Iya, Don. Aku juga bersyukur. Malah selama kuliah, aku terapin ilmunya pelan-pelan ke bisnis keluarga. Dan ya, sekarang udah punya beberapa cabang. Malah tambah divisi baru, Don. Keren kali kamu. Om Tante, sehat? Puji Tuhan, mereka sehat. Kamu? Keluargamu? Alhamdulillah, Bert. Gak kekurangan apapun. Oh iya, soal konsep yang kamu sampaikan ke aku tadi, aku suka sih. Ntar soal pendekatan ke customer dan juga strategi marketing, aku serahin ke kamu ya. Gampang, pokoknya kamu fokus riset bukumu aja biar nanti isinya berbobot. Bert. Kamu pernah ketemu lagi sama Lucy? Oh iya, terus buat poin yang ini, kau bisa deh hubungi temanku, dia tuh NGO yang peduli lingkungan bahari gitu. Oh, oke. Okay. Baru aja aku mau tanya itu ke kamu, Don. Jujur aja enggak, padahal kepikiran. Entah kenapa selama kuliah, yang ada di pikiranku cuma gimana caranya aku bisa ngembangin usaha keluargaku. Umi, Don. Lah kamu gimana? Masih belum berani kontak? Boro-boro lah, Bert. Kayak ada keyakinan gitu dalam hati kalau nanti bakal ketemu. Padahal aku juga rasa ada usaha. Payah kamu, Don. Ngaco, woy. Don, lihat belakang deh. Lucy? Ria? Rizafu, Bert? Don, ini saatnya kita usaha. Lucy, Ria. Hai. Hai. Kamu Ria kan? Kamu bakal bikin buku kan? Aku bakal support kamu. Aku. Kamu Lus. Aku masih kejar impian aku kok. Aku dengerin kata-katamu dulu. Aku masih lanjutin bisnis keluar. Guys, hai. Kalian kenapa sih? Iya, kita tahu kok. Doni, Bert. Temannya nggak bisa datang ya?
Sepertinya begitu, Pak. Sakit katanya. Untuk wawancaranya bisa kita mulai saja, Pak. Oh, gitu ya. Ya udah, semoga lekas sembuh buat temannya ya. Amin, terima kasih. Baik, Pak, untuk pertanyaan pertamanya. Jadi kayak gini kelakuan kamu, Lus. Apaan ya? Apaan? Mending HP kamu jual aja deh. Aku telepon gak diangkat. Chat gak kamu balas. Ternyata enak-enakan berdua sama kamu, Bert. Ya, apa sih? Nih, mending kamu duduk dulu deh. Gak ada urusan sama kamu ya, Bert. Lus, editor berkali-kali telepon aku, Lus. Mana bahan dari kamu? Bahan apa ya? Bahan apa? Kamu serius gak sih sama proyek ini? Kamu gak pengen ngaca dulu gitu? Kamu lupa hari wawancaranya kapan? Kamu kemana ya? Untung-untung kita dapat narasumber bagus buat bukumu itu. Tapi kamu malah nggak datang. Gimana? Enak nggak dicuekin? Ini bukumu, aku keluar dari proyek ini. Terus, kemarin kamu bilang aman-aman aja kan? Aku nggak ada maksud buat ninggalin kamu. Segampang itu ya, ya? Kamu pergi kan sama Doni? Don, kamu nggak bisa ya? Biarin Ria selesain bukunya dulu. Sengebet itu kamu sama Ria. Kok jadi nyalain Doni sih? Thank you.
Halo? Siap, Dan? Siap? Siap? Baik. Siap? 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 Kamu jadi tentara. Makasih ya, Bert. Kamu juga berhasil mewujudkan cita-citamu. Waktu kecil, kamu pengen terbang ke langit buat nyelamatin orang banyak. Sekarang terwujud kan? Kamu bisa buka lapangan kerja buat orang-orang yang butuhnya. Selamat ya, Bert. Thanks, Don. Tapi gak cuma cita-cita, Bert. Tapi juga cinta. Aku percaya, kalau terkadang mimpi bukan bunga tidur belaka. Bisa jadi itu pertanda sesuatu. Impian dan cinta contohnya. Tapi di kisah ini, rasanya masing-masing dari kami harus mengejar impian lebih dulu sebelum mengejar cinta. Jika memang lebih baik berjeda, kami rasa juga tak apa. Seperti kata pepatah, semua akan indah pada waktunya. Selama kita tetap berusaha mempersiapkan semuanya. Iya, semuanya. Dan sekarang, kami siap. Siap meraih impian selanjutnya. Bersama cinta yang juga memperjuangkan cinta.